guys, nah ada Pak Joko, ada ibu-ibu. Di sana tuh apa ada di sebelah sana tuh apa pecel lelenya bagus sekali. Di bawah sana. Ya. Betul. Hah? Sate ada dua. Nasi kapau. Nasi kapau, lele, lele terus lainnya. Dan tidak sedang ramai dipanggil-panggil kan gitu. Kalau habis dipanggil oleh tukang bakso. Nggak makan bakso saja karena emang ingin hangat. Kan? Ya ini kan baru pulang. Abi baru pulang makan dari maghrib loh, baru sekarang pulang loh. Tadi dengan Pak Irwan, gini, Pak Irwan, Pak Ilham, ada ibu-ibu, Ustadz Edi pergi bareng. Tadinya mau cari apa lele, apa itu pecel lele, tapi Abi nggak mau makan, jadi berpisah lah. Ketemulah kacang nih, ini kacang ini. Ke bawah sana. Nah gitu, kata tukang kacang, ini ada di video kan, kata tukang kacang. Pak, jangan lupa kacang terhadap kulitnya, kata. Pinter, nggak tamat SD itu. Ada. Iya. Apa katanya? Jangan lupa kacang sama kulitnya, kata gitu. Iya. Iya. Jangan, Bu. Ibu, dijamin nggak akan tambah kacang. Jadi, aduh, ini habis sendirian di sini. Ah, udah mau tidur aja lah ya. Eh, selamat ya. Ayo dadah dulu, dadah dulu. Ayo lah. Hah? Oke lah. Mau apa lagi? Biar aja. Udah kenyang. Ngurusin aja. Dari maghrib. Ini mau makan apa rencananya? Sembarang aja. Ada apa? Pokoknya yang jelas arahnya itu. Itu ke kiri itu. Mau makan apa? Jangan ditabak. Jangan terlalu jauh-jauh di sini aja. Nantinya dekat ke bukit ke ini lagi. Ke gadang lagi. Oke? Ya. Maaf ya nggak bisa ini. Karena udah capek. Oke. Capek guys. Aduh, sungguh capek. Lebih baik makan kacang dulu sekarang, tapi makan kacangnya dilanjutkan di kamar saja. Ya, walaupun di kamar tidak ada kacang, yang penting banyak kacang ini. Demikian, hatur nuwun. Itu kan cuma gimmick, ya jangan masukkan ke hati. Gimmick. Ya. Kalau benar, ya syukur alhamdulillah. Sakitulah Rubinat Sag. Wassalam.